Kita nggak ada bangku ya, Umu? Saya pasalnya ada, masya Allah banget, ini banget. Aku baru pertama nih sorting lagi untuk matanya, itu kalau kita romantis banget. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Volumenya boleh naikin dikit ya, Mas? Aku deg-degan ya? Gak apa-apa, aku cuma deg-degan, aku takut pertanyaanku agak nempel. Nah lo nih kalau itu ya, gak bisa kalau ketemu yang ini wartawan yang luar gitu loh. Oke, biar tau kayak pas 2019. Salah, 2019. 2019 ya. Dari situ terus mencari nih, apa ya kok kayak ada keinginan tapi belum yakin gitu. Apa yang buat gak yakin? Saya juga gak tahu ya apa. Ketakutan? Khawatir gak ada job? Bu, mungkin salah satunya. Ya. Kedua, saya merasa belum nyaman aja gitu. Karena kan transisi itu kan sangat berbeda banget gitu ya kan. Jadi di saat saya berpasrah ke Allah, bukan berarti kita benar-benar tidak berusaha ya berpasrah dalam kehidupan apapun itu, masalah kita itu memang lebih ringan. Dan saya melakukan apa namanya, memakai hijab itu salah satunya juga saya berserah diri pada Allah. Jadi apapun kita belajar lebih baik gitu, karena buat saya juga gak mudah tentunya. Selama dari 2009 itu sebenarnya ada keinginan memakai hijab. 2019. Dari situ terus mencari nih, apa ya kok kayak ada keinginan tapi belum yakin. Dari hijrah ini aku mencoba belajar lebih baik. Akhirnya menyadarkan saya bahwa kita tidak bisa bergantung pada manusia makhluk. Karena kita bergantung pada suami kita, karena kita melakukan ini kebahagiaan kita terhadap orang lain. Nah itu yang proses ini adalah seperti yang paling saya pelajari. Memang kita harus sepenuhnya bergantung pada apapun impian itu kita lakukan, tapi lagi-lagi cuma untuk Allah. Karena kita udah menunggu akan sesuatu, pastinya udah memenangkan jalan lagi ke akhir itu udah berserah. Pada saat yang bilang itu, ya wanita, sebagai ibu gitu. Memang sebenarnya 2 tahun terakhir ini saya memang mencari lingkungan dengan datang ke kajian, dengan mendengarkan kajian-kajian tentang pesan Masya Allah di sini. Saya sebenarnya dari TikTok ya kan, Sasati, Zahirman, semuanya gitu. Jadi kita sebagai ibu, sebagai perempuan memang harus mencari itu gitu. Jadi saya mencari buat merubah diri lebih baik.